Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kejadian besar musibah banjir di Kalimantan Selatan, kami dari keluarga besar Min Satu Kapuas ingin berbagi meringankan beban penderitaan saudara kita di Kalimantan Selatan berupa mengumpulkan bahan-bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan serta bantuan dana yang akan dikirimkan ke lokasi terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Ini bantuan berasal dari orang tua, yang lebih banyak itu dari orang tua, guru-guru, TO, dan karyawan serta keluarga besar Min Satu Kapuas. Ada berupa pakaian laki-laki, ada beberapa dos, kemudian perempuan, anak-anak, untuk perempuan maupun laki-laki dari pakaian anak-anak. Kemudian kami mengumpulkan dari orang tua atau dewan guru di Min Satu ini ada dua lokasi, yaitu di Min Satu yang berada di Mahakam unit 1, kemudian di sini Min Satu Kapuas unit 2 di Jalan Tambun Bungai atau komplek Masjid Al Mukarram. Kami melakukan pengumpulan bantuan ini sejak kemarin hari Senin tanggal 18 dan hari ini terakhir, dan langsung kami serahkan. Untuk yang di Al Mukarram ini kami serahkan ke posko di Majlis di Jalan Barito, sedangkan untuk di Mahakam itu tadi sudah dijemput oleh pihak Balakar Kapuas. Nah, nanti mereka akan mendistribusikan ke lokasi dampak banjir di Kalimantan Selatan. Sedangkan berupa dana itu kami langsung mengumpulkan karena kami di bawah naungan Kementerian Agama. Kami bentuk uang itu akan kami serahkan nanti ke Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, akan disatukan dengan kabupaten-kabupaten lain di Kanwil yang akan langsung ditransfer nanti ke Kalimantan Selatan. Juga ada kami mentransfer dana ini langsung ke lokasi yang kebetulan di titik yang paling parah itu daerah Berabai, Pulau Sungai Tengah. Nanti kami akan kirim ke relawan di sana, ada Kapuas Muda yang membuka posko relawan untuk bantuan banjir. Itu yang berupa uang. Jadi berupa barang nanti kami serahkan ke posko yang ada di Kapuas yang akan menyerahkan ke lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami mereka bisa sehat dan selamat. Terima kasih.